Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya teman-teman YouTube semuanya. Pada video kali ini, karena banyak sekali request untuk VPN server atau penyedia yang terbaru ya, jadi gue uploadkan kembali, dimana kali ini seperti biasa gue merekomendasikan ke teman-teman di penyedia yang tetap gratis ya teman-teman ya. Jadi teman-teman tinggal membuat akun dan bisa login dengan akun yang teman-teman buat, langsung masuk atau hubungkan dengan VPN yang teman-teman akun tadi yang teman-teman buat seperti itu. Oke, tanpa basa-basi ya teman-teman ya, sebelum melanjutkan videonya, bagi teman-teman yang baru join di channel gua, alangkah baiknya teman-teman bisa bantu support dengan cara subscribe ya teman-teman ya. Terima kasih yang sudah support. Oke, jadi seperti ini teman-teman ya, kita akan langsung pencarian saja ya teman-teman untuk penyedia VPN nya teman-teman ketikkan saja VPN Keep ya, yang ini yang atas sendiri. Oke, jadi teman-teman mohon simak ya untuk step-stepnya untuk cara penyambungan dari Android ya, karena kali ini gue menggunakan device Android. Ketika teman-teman menggunakan iOS, teman-teman bisa dengan cara untuk config-nya menggunakan yang L2TP ya. Oke, teman-teman mohon lihat, tinggal kita get start, otomatis dengan tersendirinya akan scroll ke bawah ya teman-teman. Dan di bagian ini ya teman-teman pilih yang BBTP VPN ya. Kalau teman-teman menggunakan Android, menggunakan iOS atau iPhone, teman-teman pilih yang L2TP VPN. Jadi kita, karena gue menggunakan Android, gue memilih yang config BBTP ya. Oke, jadi di bagian ini ya teman-teman mohon pahami lagi. Kita cek server. Nah, jadi kali ini ada BBTP Asia server, BBTP ada notif di yang keduanya ada Eropa server atau Amerika, dan ada Ocean server ya untuk Australia. Jadi kali ini gua akan menggunakan di Asia server ya, BBTP yang ini. Kita klik. Jadi ketika teman-teman ingin membuat akun di, semisal teman-teman ingin membuat akun di Jepang, dan ada keterangan yang seperti ini ya, yang VLAN, sebentar kita akan milih yang Japan 1. Ketika di bagian offline ini, ya teman-teman otomatis tidak bisa ya, karena server masih down seperti itu teman-teman. Oke, kita akan coba buat yang online ya teman-teman ya, karena akan menguji cobakan langsung, supaya teman-teman paham dan bisa langsung dipraktekkan ke teman-teman ya. Jadi cara ini teman-teman bisa gunakan untuk mengakses Netflix ataupun yang lainnya ya, yang sekiranya tidak sebagai m-banking atau transaksi seperti itu teman-teman ya. Oke, kita akan coba membuat akunnya di server India ya teman-teman ya. Oke, kita klik. Jadi nanti kita akan membuatkan akun dan beserta password ya, seperti itu teman-teman. Oke, kita klik yang pada India pertama ya, India 1. Di bagian ini kita scroll ke bawah dan online ya teman-teman ya. Jadi karena online, kita akan coba membuat langsung ya teman-teman. Kita akan buat nama akunnya dan beserta passwordnya ya teman-teman. Jadi supaya mudah, kita diawali huruf dan beserta angka ya, seperti itu teman-teman. Jadi kita akan melakukan pengisian captanya di sini. Kita akan isi 105 ya teman-teman. Oke, kita akan create ya, create BBTP account. Kita tunggu dan kita scroll ke bawah. Oke, masih gagal ya teman-teman ya. Kita akan isikan kembali di sini. Gue coba Rio yang udah ada di isian aja sih, supaya mudah seperti itu teman-teman ya. Oke, kita isikan terlebih dahulu ya teman-teman. 11.6 ya, seperti ini teman-teman. Kita akan create, apakah bisa ya. Oke, jadi otomatis bisa ya teman-teman ya. Mungkin tadi ada kesalahan capta ya, seperti itu teman-teman, sorry kalau salah. Jadi di sini validity-nya itu berlangsung selama 5 hari ya teman-teman ya, 5 days
5 days days seperti itu teman-teman. Jadi kita bisa menggunakan selama 5 hari secara gratis ya teman-teman. Jadi kali ini di sini gua sampai dengan 27 September 2022 ya, seperti itu teman-teman. Oke. Jadi kita akan langsung melakukan config-nya seperti ini teman-teman. Kita coba salin terlebih dahulu untuk servernya ya, IP server teman-teman. Kemudian kita masuk saja di bagian setelan. Mohon ikuti ya teman-teman ya, supaya paham dan bisa langsung dihubungkan seperti itu teman-teman. Kita klik pada bagian koneksi, kemudian kita pilih yang pengaturan koneksi lainnya ya teman-teman. Di sini teman-teman pilih yang VPN seperti ini teman-teman. Kemudian teman-teman jika tampilan selanjutnya seperti ini, otomatis tidak ada ya, karena kita belum membuat akunnya dan belum pernah mengkoneksikan VPN tersebut di device gua sendiri ya. Kita akan tambahkan VPN ya profilnya. Untuk nama kita bisa masukkan sesuai server ya, India seperti ini teman-teman. Untuk alamat server yang tadi kita copy ya teman-teman, kita tempel. Kemudian untuk nama pengguna kita back atau buka kembali untuk browser tadi saat pembuatan seperti ini ya teman-teman. Teman-teman copy saja di bagian username, kemudian teman-teman isikan di bagian yang nama pengguna ya, username tadi. Dan untuk yang kata sandi kita bisa ketik saja ya, karena masih muda ya, seperti ini teman-teman. Kita bisa simpan, otomatis kan sudah tersimpan ya di bagian config-nya, sudah ada server India karena tadi kita membuatkan dengan nama India ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi kita klik untuk menghubungkan ya teman-teman ya. Jadi nantinya di sini ada notif terhubung seperti itu ya teman-teman. Kita akan hilangkan terlebih dahulu supaya teman-teman bisa yakin ya. Kita akan sambungkan terlebih dahulu nih teman-teman. Kita akan coba hubungkan. Oke, otomatis akan tersambung ya teman-teman. Jadi ada apa namanya, ada ikon kunci ya, VPN diaktifkan seperti itu teman-teman ya. Oke. Video kali ini seperti itu aja ya teman-teman ya, untuk mengenai VPN di penyedia terbaru ya, di VPN Cap itu sendiri ya teman-teman ya. Oke, seperti itu aja, semoga bisa bermanfaat ke teman-teman yang membutuhkannya. Terima kasih.